Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini Mimin bakal kasih tahu bagaimana cara menghasilkan uang lewat internet. Dan ini adalah merupakan bukti penarikan yang Mimin terima, yaitu uang senilai 100.000 saldo dana dari aplikasi yang gratis nih bosku. Dan tentunya aplikasinya legit, tanpa KTP, tanpa deposit teman-teman, dan tentunya aplikasinya real gratis dan sudah ada juga di Google Play Store. Dan untuk lebih lanjutnya silakan teman-teman simak videonya sampai habis agar teman-teman semua tidak gagal paham. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan juga bel lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan apabila ada video-video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Yuk kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Oke teman-teman, jika kalian nanti tertarik silahkan, jika tidak ya nggak apa-apa. Yang penting aplikasi yang kita bahas ini terbukti ngebayar dan gratis juga nih teman-teman. Jadi jika kalian punya waktu luang, silahkan kalian gunakan aplikasi-aplikasi yang terbukti ngebayar untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari internet. Dan untuk nama aplikasinya yaitu Hise, yang dimana aplikasi ini rilisnya itu di tanggal 2 Maret 2022 dan sudah dimainkan sebanyak 100.000 orang nih bosku. Dan aplikasinya diupdate lagi nih di tanggal 30 Juni 2022. Dan untuk teman-teman yang belum tahu cara menyelesaikan misi dan mendapatkan saldo dana dari aplikasi ini, yuk kita langsung saja buka aplikasinya. Nah, jadi silakan teman-teman subscribe channel ini karena channel ini akan membahas aplikasi-aplikasi yang bisa menghasilkan uang dari aplikasi, yang tentunya setiap kami mengupload video tentu kami akan bagikan juga bukti penarikannya nih bosku, agar teman-teman tertarik untuk mendownload aplikasi tersebut di setiap video-video yang kami upload. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam cara menyelesaikan misinya, di sini kalian bisa klik di bagian menu saya. Nah, buat teman-teman nanti klik aja. Nanti teman-teman itu baru saja download aplikasi ini, untuk tampilannya bukan seperti ini. Nanti ada menu login. Silakan kalian login terlebih dahulu. Bisa menggunakan Google ya. Nah, lalu di sini kalian bisa lihat untuk minimal penarikan di aplikasi ini cukup receh nih bosku. Nanti ketika kalian berhasil mendownload aplikasi ini, kalian sudah bisa melakukan penarikan. Untuk minimal penarikannya itu yaitu Rp300 dana GoPay, OVO ya. Jadi kalian bisa langsung melakukan penarikan ketika baru mendownload aplikasinya. Dan untuk maksimal penarikan yaitu Rp200.000. Nah, di sini Mimin sudah banyak melakukan penarikan. Untuk melihat riwayat penarikan, kalian bisa lihat di sini. Nah, untuk penarikan pertama Mimin itu Rp200 ya, teman-teman. Kedua, menarik Rp100.000. Ketiga, menarik Rp100.000. Penarikan keempat Rp300. Penarikan kelima Rp300. Penarikan keenam Rp300. Terus penarikan ketujuh Rp2.200 dana. Terus penarikan terakhir yaitu Rp300. Nah, di sini statusnya sudah berhasil, artinya sudah landing ke dana kita nih bosku. Nah, di sini Mimin bakal coba melakukan penarikan yaitu sekitar Rp300 teman-teman, karena di sini setiap nominal penarikan di sini itu ada syarat dan ketentuan yang harus kita penuhi. Jika ingin WD yang Rp300, kalian pastikan kalian sudah punya 3000 poin dan 60 diamond baru bisa menarik. Sebaliknya, jika ingin menarik yang 100.000, teman-teman harus punya juga poin dan berlian. Nah, untuk melihat poin kita dan berlian kita itu di sini ya, teman-teman ya. Kalian bisa klik aja nanti di kalian lihat aja di sini apakah nanti poin dan diamond kalian sudah mencukupi untuk menarik yang lebih besar. Kita langsung pilih yang Rp300. Walaupun di sini saldo Mimin sekitar 75.000, tapi diamond Mimin tidak mencukupi, teman-teman. Kalau ingin WD yang 45.000. Karena di sini Mimin kurang untuk diamondnya, jadi kita akan withdraw yang Rp300. Kita klik di bagian tarik, lalu kita masukkan nomor dana kita, lalu klik di bagian kirim. Nah, ini cuma menunggu sekitar 5 detik saja,
penarikan kita nanti bakal diproses dan landing. Di sini statusnya masih diproses, kita tunggu saja beberapa saat. Nah, selagi kita menunggu penarikan kita diproses, lalu bagaimana cara mendapatkan diamond dan berliannya? Jadi fungsi bermain di aplikasi ini untuk menghasilkan uang, kalian fokus untuk mencari poin dan diamond nih bosku. Oke, di sini kalian bisa lihat penarikan kita sudah landing nih bosku. Mimin sudah dapat notif. Jadi kalian bisa lihat di sini masuk Rp300. Kalian bisa lihat ya, berhasil top up Rp300. Dan di sini kita bisa cek, kita refresh dan penarikan berhasil. Jadi untuk aplikasi ini udah fix ngebayar. Jadi tinggal ke diri kalian masing-masing. Jika ingin tertarik untuk mencoba aplikasi ini silakan. Jika tidak ya nggak apa-apa juga. Oke, untuk cara mendapatkan poin dan diamannya itu, di sini kalian bisa langsung pergi ke menu beranda. Nah, di menu beranda ini ada beberapa artikel nih bosku. Ya, ada kategori artikel yang bisa teman-teman pilih untuk dibaca. Jadi untuk misi pertama di sini kalian bisa baca berita atau baca artikel. Di sini ada edukasi ya, ada kepulauan, ada artikel-artikel hiburan, sepak bola, dan lain-lain. Nah, untuk misinya itu kita bisa pilih aja salah satu artikel di sini nih bosku. Kita pilih artikel yang ini saja. Nah, buat kalian yang malas baca, kalian bisa scroll aja ke bawah dan ke atas. Nah, kalian tunggu saja lingkaran yang di bawah agar penuh nih bosku. Ketika nanti sudah penuh, kalian nanti mendapatkan poin. Jadi enaknya bermain di aplikasi ini seperti itu bosku. Jika kalian kita malas baca berita, kita cuma scroll ke atas dan ke bawah. Jika udah penuh, nanti kalian dapetin poin ya. Kalian bisa scroll ke atas dan ke bawah. Nah, itu untuk misi pertama. Kita lanjut ke misi kedua untuk mendapatkan poinnya. Nah, untuk misi kedua di sini kalian bisa lihat ada beberapa poin yang berterbangan. Kalian bisa langsung klik saja poin tersebut, nanti kalian akan dapat poin. Nah, itu merupakan dua misi yang bisa kalian gunakan. Kita lanjut ke misi selanjutnya. Di sini untuk misi ketiga, kalian bisa check-in setiap hari untuk mendapatkan pundi-pundi poin. Kalian bisa langsung klik aja di bagian check-in yang ada tulisan di atas pojok kanan nih bosku. Kalian klik aja, nanti kalian bakal dapatin poin. Kita klik di bagian check-in, lalu kalian bisa check-in setiap hari nih bosku. Oke, kita dapat cek 98 poin nih ya, lumayan. Lalu lanjut ke misi kedua. Di sini kalian bisa langsung gosok-gosok misi nih bosku sebanyak 25 kali, nanti kalian bakal dapatin poin. Terus nonton video iklan, nanti kalian dapat poin dan diamond. Terus baca berita sebanyak 10 kali per hari, nanti kalian dapatin 400 poin dan 5 diamond. Terus ikuti undian 10 kali, nanti kalian dapetin diamond dan poin. Nah, di sini kita coba putar, kita dapat 50 poin nih bosku. Nah, di sini kalian bisa mutar spin sebanyak 10 kali ya untuk dapetin poin dan diamondnya. Kita lanjut ke misi terakhir, kalian bisa undang teman nih bosku. Nanti setiap kalian berhasil mengundang satu orang, kalian nanti akan mendapatkan 18.000 poin. Nah, untuk melakukan undang teman, untuk mengajak teman agar bisa mendaftar atau mendownload aplikasi ini melalui link kita, kalian bisa klik aja teman-teman di bagian segera undang. Lalu silakan salin di bagian ini ya. Kalian salin, lalu sebarkan link kalian ini ke media sosial. Dan ketika nanti ada yang mendaftar, satu orang saja menggunakan link kalian dan kode undangan kalian, nanti kalian dapatin 18.000 poin. Nah, 18.000 poin itu apakah langsung kami terima atau pakai proses nih bang? Nah, di sini kalian bisa scroll aja. Di sini step secara bertahap nih bosku untuk 18.000-nya ya. Untuk 18.000 itu nanti kalian akan mendapatkan 3.000 dulu nih bosku. Ketika temanmu udah berhasil mendaftar dengan link kalian, kemudian temanmu membaca artikel selama 7 menit dan membaca 10 artikel dalam 1 hari, nanti kalian dapetin 50 diamond. Dan ketika nanti temanmu udah bermain membaca artikel dan menyelesaikan misi selama 3 hari, nanti kalian bakal dapat Rp15.000. Jadi secara bertahap ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu untuk cara menyelesaikan misi terakhir. Jadi seperti itu aja guys ya, cukup simple sih untuk menyelesaikan misinya. Jadi perbanyak koin dan diamond kalian, nanti kalian bisa withdraw sampai 200.000
sesuai dengan poin yang kalian hasilkan dan diamond yang kalian hasilkan. Nah, untuk WD yang 100.000, teman-teman itu harus mengumpulkan sebanyak ini ya poinnya, dan harus punya juga 600 diamond baru bisa withdraw. Jadi untuk aplikasi ini sudah terbukti ngebayar. Untuk bukti penarikannya sudah kalian tadi, Mimin sudah menarik sekitar 200 ribuan dana ya guys ya. Jadi statusnya sudah sukses, dan jika kalian tertarik silakan download, jika tidak ya nggak apa-apa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.